Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia atau yang sedang mengalami apa problem. Ini saya alami dan mungkin juga sama dengan teman-teman di YouTube atau YouTubernya itu. Jadi saya sering mengunggah video-video dengan konten macam-macam lah, sampai ribuan itu. Sayangnya kenapa? Ya ini ternyata video-video yang saya upload itu penontonnya atau view-nya itu sedikit. Padahal kadang-kadang garapnya juga tenanan ya. Seperti misalnya pertunjukan, saya kan diminta kadang-kadang ambil gambar pertunjukan yang menurut di masyarakat itu spektakuler. Seperti pertunjukan kesenian, kuda lumping, kubro dan sebagainya. Tapi ketika kita upload, itu yang nonton jumlahnya tidak seperti yang lain ya. Kalau saya lihat itu teman-teman yang kreatifnya lebih gandem itu sampai jutaan. Nah, walaupun garapnya tenanan, view-nya sedikit, padahal ada yang cuma dolanan HP, kebetulan momennya gandem, misalnya dangdutan, ambrol panggungnya dan sebagainya, nonton oke gitu. Nah sementara yang serius malah yang nonton CD. Ini persoalannya apa? Nah persoalannya ini yang pertama, ini menurut saya itu kesalahannya adalah kadang-kadang yang upload atau semacam saya ini kan ego-sektoral. Jadi saya sering unggah video-video seperti kuda lumping, kubro, kesenian, pengajian, itu judulnya selalu menggunakan nama daerah. Jadi karena saya orang Temanggung, itu Temanggungnya selalu masuk. Pengajian Temanggung, kubro siswa Temanggung, terus kemudian kuda lumping Temanggung. Nah saya sementara kok melihat yang lain, ini justru view-nya banyak. Ternyata kesalahan saya yang pertama itu tidak mampu melakukan inovasi terhadap judul. Kalau Temanggung-Temanggung, selalu Temanggung-Temanggung, memang di satu sisi itu ada yang menilai bagus karena sangat kental Temanggungnya sambil mempromosikan, mengenalkan dan seterusnya dalam satu sisi. Dalam sisi lain, kalau kita bicara kaitannya dengan bisnis, itu karena ego sektoral itu yang nonton jarang mendapatkan pengunjung dari luar atau view-nya dari luar. Sebab apa? Sebab orang Magelang malas nonton Temanggung, orang Wonosobo malas nonton Temanggung, apalagi orang luar Jawa orang kenal. Nah ini persoalan sederhana, mestinya tidak terlalu ego sektoral yang ditonjolkan. Yang kedua itu ngetren, belum ngetren gitu. Jadi kalau kita mau ngeupload bikin video biar dapat view banyak, itu ya ngetren lah. Kalau sekarang eranya misalnya pemilu atau pilpres, itu malah ketika mengunggah sesuatu yang aneh, yang kayaknya itu semacam dibikin parodi dan sebagainya, itu penontonnya banyak. Sebab ketika kita lihat masyarakat lagi galau atau bahkan cari informasi tentang kaitannya pemilu, kenapa kita tidak mengunggah hal yang terkait dengan pemilu yang modelnya adalah bisa disikapi sebagai tontonan yang lucu. Sebab menurut saya itu tayangan video itu paling tidak harus memiliki konten yang atau genrenya ini kan paling tidak tiga ya. Jadi yang pertama ini dibikin parodi atau lelucon. Yang kedua ini dibikin kalau tidak bisa lelucon horor atau semacam permainan-permainan yang misteri mengerikan. Yang ketiga binol lah, yang binol ini yang nggak perlu ya. Tapi kayaknya penonton lebih gantung pada tiga hal ini. Nah kita bicara kalau kita kepengen videonya itu bisa mendapatkan penonton banyak sehingga secara otomatis itu ketika digabung dengan AdSense iklannya juga rankingnya bagus,
ini mestinya bikin sesuatu yang seperti itu. Videonya mungkin biasa-biasa saja, tapi memilih judul ini menjadi inovasi. Nah, ini pengamatan.